Okey, sekarang di Jalan Paparpan Bonyo ah. Boleh cakap jalan lama. Boleh cakap Pam Bonyo. Okey, kita tengok ni jalan macam mana. Yang jadi isu sekarang supaya pengguna. Kita tengok pemandu dan jalan raya. Sekarang saya bingung, di manakah saya mau jalan? Sebab sini kadang-kadang orang pun cakap okey sudah. Sepatutnya dong tutup jalan sana. Patut tutup jalan sini supaya orang tidak bingung. Nanti saya pun buyang-buyang tadi, duduk. Walaupun jalan sini belum siap lah nampak, tapi orang paling bingung. Tutup tu jalan sana. Tulislah bilang jalan pergi kampung. Okey, kita tengok. Gam-gam seniko. Nah, ini mau motor. Bahaya. Sudah tahu ada tulis sana. Jangan memotong. Betul ke tidak? Ada tulis kan? Dilarang memotong. Tulis lagi awas. Walaupun tidak kita. Tapi kalau palis-palis lah mata kamu. Lalu dia tutup jalan sini. Tutup lah, supaya tidak bingung. Nah, macam ni dia tutup. Tulis hanya untuk jalan kampung. Saya tahu mana kawasannya insiden tadi. Saya pun rasa takut juga menjalani. Dari dulu ni jalan orang bilang bukan cakap pas. Tapi nah, orang tua cakap pun ya dulu-dulu lah. Hati-hati kamu orang. Sini laju. Kereta jangan, kalau boleh slow-slow lah. Nah, inilah bingung-bingung ni. Ada begini ya, tapi dari sana laju. Patutnya malam belum kena taruh lampu.
jangan laju, eh. Kawang. Jauh-jauh tu ada tu petak kuning, slow lah, jangan radu, slow tengok apa. Maksud saya ini pak, kuning-kuning ni. Kita jauh-jauh kita tidak nampak, tapi kita jangan radu lah, jangan laju lah. Ini maksudnya simpang. Biasa di jalan slow-slow. Nah, di sini dicakap kurangkan laju. Apa maksudnya? Nah, okay, kurangkan laju. Lu mah tahu lah kan, Pak. Okay, tapi enggak tengok. Dia sudah tulis kurang laju, ada yang laju. Ada simpang. Nah, mana tahu orang keluar. Okay, kita tengok jauh-jauh. Kita potong kan tidak? Assalamualaikum, Pak. Tengok dulu ada perubahan jalan ke tidak. Jauh-jauh kita tengok. Ya, nampak itu. Nampak itu. Apa aja tulisannya, saya mata kabur. Memang ada perubahan jalan. Jadi hati-hati. Apa maksudnya di sini? You apa ini? Apa ini? Kurang pasti. Jadi jangan laju. Kita bawa 14, 15, 16 lah. Tanah lagi sebab dia potong bukit kan. Macam senangnya ni.
Lalu depan ni ada blok. Kalau besok lah. Memang sibuklah sini gereja kan, jadi memang ada jam sikit kalau hari Minggu. Tapi memandangkan macam rumah, macam tempat sembahyang ini belum dikasih benar, nah, tengok saya di gereja di sebelah ini, belum ada lagi dibenarkan lagi. Tanah lagi di depan banyak. Setakat ini saya kursi-kursi jalan tadi itu, jadi saya harap kamu pandu dengan hati-hati. Tengok anak panah, kalau sudah tulis laju, kurangkan laju, kurangkanlah. Alright, kita jumpa lagi di masa akan datang.